Ini apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada. Nah, sekarang saya weekend ini mau mengunjungi atau silaturahmi ke North Holland. Jadi saya rencana mau naik kereta aja ya, biar cepet. Bukan cepet sih, maksudnya biar gampang gitu, biar sambil bisa film-filman gitu kan. Ini buktinya ada. Nah, dari rumah saya hanya 6 menit ke Leiden Central. Dari Leiden Central saya menuju stasiun Haarlem. Nah, ini penampakan di dalam kereta. Bersih ya, keren gitulah. Nah, setelah saya nyampe ke Haarlem stasiun, saya langsung naik ke Haarlem Alkmaar ya. Di situ juga kereta bersih dan perjalanan menurut saya sih oke lah. Oke banget gitu, santai. Nah, di sini saya sudah sampai ke Alkmaar. Kebetulan saya ketinggalan bus karena saya banyak ngobrol sana ngobrol sini. Nah, di sini jadi saya lihat dulu nih. Wah, ke kereta atau bus nomor 160 ke arah Heerhugowaard. Nah, untung cuaca cerah, jadi saya nggak apa-apa sih telat juga kan, setiap saat kalau di sini bus selalu ada. Nah, yes, saya sudah nyampe di stasiun Heerhugowaard. Nah, ini jalan sedikit cuma 100 meter langsung sampai deh di rumah yang dituju. Nah, ini lihat, tuan rumah menyediakan makanan yang super duper enak, komplit semua. Tuh, lihat. Nyem nyem nyem. Yami yami yami. Ini makannya semua enak loh, bener. Nah, setelah banyak ini itu ini zele gitu, nah akhirnya saya balik lagi ke rumah. Nah, ini penampakan stasiun Leiden, Belanda Selatan ya, ini kalau Leiden. Nah, ini lihat cuaca, ini jam 9 atau setengah 10 masih bagus ya. Apa sih yang saya bawa oleh-olehnya? Nah, ini dia, lihat tuh, ini hampir tumpah di kereta kayaknya. Nah, apa aja, yuk kita unboxing apa aja yang saya bawa. Kan penasaran itu kan, yang otak-otak apa, yang ini apa, yang itu tuh apa. Jadi saya akan terangkan di sini satu per satu. Nah, ini tahu goyang ya, tahu goreng. Ini terong balado, enak banget. Dan ini gulai nangka, juga yummy sekali. Tuh, ini penampakan gulai nangka. Kalau ini gulai ayam. Pokoknya saya bawa komplit loh. Ya, ini irisan laos gede. Saya ketipu nih, saya kira ayam. Gak apa-apa, ini artinya fair ya. Nah, ini rendang sapi, juga yummy sekali. Masakan Padang kan enak ya. Terus ini ikan teri. Walah, di Belanda ada teri loh. Ini sambal goreng tempe yang ada terinya itu, ada kacangnya juga. Pokoknya bikin nasi nambah terus. Jadi saya ambil itu campur-campur ya. Nah, ini kalau nasinya itu punya saya di rumah. Terus sekarang saya mau siap-siap lunch atau makan siang di, lihat tuh, cuaca cerah, makan di balkon. Nikmat mana sih yang kau dustakan? Apalagi ini kan makannya gratis. Saya kan dibawain, disuruh bawa. Di situ udah makan, terus ini juga ke rumah nih udah bawa nih. Enak ya, gratis. Nah, terima kasih sudah nonton. Dui dui.